Selamat datang di Pertamax 7.com channel. Ini adalah video jawaban atas pertanyaan pemirsa, Mas, bagaimana orang pendek naik Yamaha R15M, motor terkencang di kelasnya yang baru saja hadir di Indonesia. Terima kasih banyak kepada Yamaha DDS Madiun Kediri yang atas kesempatannya saya bisa bertemu dengan Yamaha R15M, terus saya bisa nyoba naik seperti ini. Oke, tinggi saya di 160 cm dengan insiam di 67 cm. Dan seperti inilah tampang saya naik Yamaha R15M. Ada yang bilang gak patut, gak cocok, dan lain-lain. Tapi ini adalah gambaran dari orang pendek setinggi saya, maksudnya naik Yamaha R15M. Ya, jinjit seperti ini. Ya, jari dua di kaki saya masih ada di tanah lah, berkat sepatu yang mungkin cukup tebal. Dan ini adalah penampakan zoom atau lebih detail sejinjit apa saya naik Yamaha R15M. Cukup ya jinjit lah, tapi lumayan. Mengingat tinggi jok dari motor ini sudah di 815 mm atau 81,5 cm. Praktis orang pendek akan ya cukup jinjit balet naik motor ini. Tapi tentu tidak separah motor trail ya, karena kalau motor trail itu wis jinjit balet pakai banget. Kalau ini ya cuma jinjit balet saja. Untuk ergonominya ya lumayan ya, seperti motor fairing pada umumnya. Stangnya sebenarnya tidak nunduk-nunduk banget kayak GSX. Ini stangnya masih cukup normal ya, seperti ini. Mengenai jinjitnya ya bisa ditolerir, apalagi kalau pemirsa sudah sering naik motor sport ya, tentu akan lebih mudah beradaptasi menggunakan Yamaha R15M. Tidak parah-parah banget lah. Mas, enak mana sama R25? Tentu kalau soal jinjit-jinjitan, lebih jinjit R15M, R15 Connected maupun R15 V3. Karena R25 memang lebih ramah bagi orang pendek seperti saya. Dan ini tampak depan saya naik Yamaha R15M ya, seperti itulah jinjitnya ya. Ini buat footage, ini blogger-blogger dan vlogger dari Jawa Timur, area Madiun Kediri naik atau bertemu dengan R15M. Kok naik loh? Oke, seperti ini ya tampangnya saya naik Yamaha 15M dari depan. Kalau mau nekat turun kaki satu napas sih bisa ya, misalkan seperti di lampu merah seperti ini, tapi ya motornya rada miring, tapi tidak masalah sih, perlu adaptasi saja. Oke, ini ngobrol apa sih? Oh, ini bahas pajak Ignis nih. Ini seberapa? 2,5 juta lah, kata Om Rudi Sul yang sudah beberapa tahun punya Suzuki Ignis. Aku penasaran nih pajak ke mobil India itu berapa. Dan saya dikasih brosur mengenai harga dari R15M, R15 Connected di area Madiun Kediri. Untuk R15M yang saya naiki dijual seharga Rp44.615.000 per Desember 2021 ini. Dan ya kameranya saya taruh di tripod mini, taruh di blok kayak gini ya. Dan berikut sebagai penutup, saya naik Yamaha R15M tampak dari belakang ya, jinjitnya segitu ya, buat gambaran bagi pemirsa. Terus ini ngapain, ini oper gigi ya. Ya seperti itulah, kalau pengen napak satu ya di lampu merah bisa gitu, perlu adaptasi. Semoga video singkat ini sudah jelas terkait orang pendek naik Yamaha R15M. Tentu yang menjadi patokan adalah insiamnya ya, bukan tinggi badannya. Karena meskipun misalkan sama-sama 160 cm, bisa jadi insiamnya berbeda-beda, jadi harus diukur. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Pertamax 7.com, salam jinjit mania, salam motor terkencang di kelasnya.